Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang kembali teman-teman ke channel AHM Farisi. Ya, hari ini kita akan sharing tentang ini nih, tentang Nox. Apa sih maksudnya yang mau kita sharing hari ini? Jadi gini loh, mungkin teman-teman ada yang pakai emulator untuk Android Studio, itu pakainya BlueStacks, ya, atau ada yang pakai emulator bawaannya Android Studio sendiri atau pakai yang lain. Nah, saya pakainya Nox ya. Kenapa saya pakai Nox? Perasaan lebih enteng aja sih gitu dan gampang ke nge-customnya ya. Jadi saya pakai Nox. Nah, teman-teman, Nox itu bisa di-download di bignox.com ya. Nah, ini. Ini kalau belum download silahkan download di sini, dia free ya. Download terus install, nanti jadinya kayak gini ya. Kalau sudah diinstall jadinya kayak gini. Jadi problemnya ketika kita ngoding Android kadang-kadang ini apa namanya nggak connect nih antara emulator dengan Android Studio. Kalau connect harusnya di sini udah nongol nih ya, di sini udah nongol ada pilihan handphone dari Nox ini gitu. Jadi gimana gitu, apa yang harus kita lakukan, solusinya seperti apa, mungkin boleh teman-teman ikutin ya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu kita masuk dulu ke menu setting sini ya. Di sini ada tools, terus pilih setting. Ini kayak bener-bener settingan di handphonenya Android ya. Kemudian kita harus mengaktifkan mode mode developer ya, developer option. Kita scroll down ya, itu kita cari about di bagian ini, about ya. Kemudian di bawah di bagian build number, nah ini kita klik sampai berapa kali gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, you are now a developer ya, dia counting mundur gitu tadi ya. Kata dia udah you are now a developer. Kalau kita balik, nah, di sini ada menu baru muncul, developer option. Silakan dibuka ini developer optionnya. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan ini nih, USB debuggingnya dihidupin. Jebret. Tuh. Lalu oke. Okay. Ya, jadi kita mengaktifkan USB debugging dari Bignox ya. Yang lain sebenarnya nggak ada yang perlu disetting lagi sih, kita hanya mengaktifkan ini saja, USB debugging ya. Kemudian ya, bagaimana cara supaya Nox ini bisa didetek? Pertama, karena kita sudah selesai tadi, sudah selesai setting ya. Sebelum lanjut, saya terbiasa mengubah pengaturan ya, misalnya nah, ini resolution settingnya saya lebih senang ke mobile phone gitu. Jadi kalau kayak gini kan tablet ya, saya biasanya pakainya mobile phone ya. Kemudian settingan-settingan lain silahkan saja kalau mau dilakukan ya. Mana ya? Ah, ini satu lagi di general setting ya teman-teman. Ini rootnya dicantum dicentang ya, dihidupkan ya, rootnya dihidupkan ya, harus ada akses root dia. Lalu silakan save setting, lalu restart now. Ini restartnya maksudnya restart Nox-nya ya. Oke, kita tunggu sebentar, Nox-nya akan merestart ya. Nah, kalau pakai emulator lain seperti BlueStacks ya misalnya, itu biasanya kalau kita jalanin emulator dulu kemudian baru kita hidupin Android Studio, itu nongol biasanya langsung di sini ya. Tapi kalau Nox enggak ya, Nox enggak begitu. Bagaimana caranya? Sebentar, kita coba sebentar lagi. Ini lagi jalan nih, lagi buka ya. Oke, Android is starting. Oke, teman-teman, nih ini udah hidup. Tapi dia tetap aja belum detect di sini. Ya. Gimana caranya supaya dia detect? Nah, kita butuh bantuan dari command prompt ya. Kita panggil dulu
Command prompt, saya taruh di sini aja ya. Oke, ya. Terus perintahnya apa? Jadi sebenarnya ketika kita install Nox ya, dia akan bikin directory di sini nih. Id program file Nox. Nah, kita akan mengakses adb nox titik adb nox underscore adb mana ya? Nah, ini nox underscore adb yang ada di folder bin ya, itu melalui command prompt ya. Jadi di sini kita pindah dulu nih, pindah folder dulu ya, masuk ke D, kemudian apa, program file, kemudian tadi ada nox, kemudian ada bin. Nah, kalau udah di sini kita tinggal panggil nox underscore adb.exe, terus connect spasi IP-nya 127.0.0.1.2, portnya itu 62001. Coba ya, saya enter. Oh, tuh already connected. Nah, ini teman-teman munculnya langsung di atas ini. Ya, langsung berubah dia tuh. Ya, langsung berubah Motorola AOSP on Shama. Ya, nggak tahu kita namanya tiba-tiba jadi begitu. Ya. Jadi sederhana sebetulnya, kita hanya tinggal mengetikkan ini. Coba ya, saya compile ya, beneran nggak nih? Nanti nggak taunya nggak gitu. Oh, ini emulator lain, masuk ke dunia lain nih. Jadi sebetulnya teman-teman ini agak ribet ya, masa setiap kita buka harus begini gitu ya. Jadi saya juga di sini akan mengajak teman-teman untuk membuat caranya supaya menjadi lebih mudah. Oke, nah ini aplikasi yang sedang saya buat. Oke, compile dia ya. Jadi dia benar-benar masuk ke sini gitu. Ya. Oh, nggak keluar isinya. Oh, keluar ya. Ini web view. Ya, jadi mengembed halaman web ke dalam web view ya. Oke, teman-teman, jadi saya keluarkan dulu. Ya, ini aplikasinya udah terinstall di sini. Ya. Jadi benar artinya caranya seperti ini gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mudahnya gitu. Ya. Cara mudahnya itu kita akan membuat sebuah shortcut yang akan langsung otomatis mengeksekusi ini nih. Ya, perintah ini. Gimana caranya? Ya, terserah letakkan di mana, mungkin di desktop boleh ya. Ini saya tutup command promptnya. Kemudian ini juga saya tutup. Ini juga saya tutup. Kenapa ditutup semua? Nanti kita buktikan benar enggak gitu. Jadi kita new, lalu pilih shortcut. Nah, shortcutnya kemana teman-teman? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Shortcutnya jelas, kita akan lari ke command prompt, ya. Command prompt itu ada di mana? Ada di sini, ada di C, kemudian Windows, di sistem 32. Banyak keluarnya tuh, ya. Nah, ini kan yang tampil folder semua ya. Oh, nggak ada juga ya. Nah, ini kita cari cmd.exe. Mana ya? Ini cmd.exe. Oke. Ah. Wah, ribet nyari, tulis aja boleh juga, nggak ada masalah ya. Ya. Udah selesai kah ini? Belum, belum selesai ya. Lalu spasi slash k ya, lalu spasi. Nah, ini buka kutip dua ya. Di dalam kutipnya apa yang kita tulis? Itu URL siapa? URL si Nox tadi, di d titik dua backslash ya. Program files, bener ya, ada spasi ya program filesnya ya, ya Nox bin. Jangan salah ya, nox terus bin
lalu satu lagi nox underscore adb dot exe, ya. Kemudian setelahnya baru kasih spasi connect spasi 127 kayak tadi nih, titik 0 titik 0 titik 1 titik 2 62 001, ya. Udah nih, selesai. Saya kasih di notepad biar lebih jelas ya teman-teman ya. Nah itu ya, nanti silahkan kunjungi ahmfarisi.com, bisa langsung ambil dan copy paste dari situ. Tapi pastikan posisi folder Nox ADB-nya sama gitu. Kalau beda silahkan sesuaikan aja ya. Oke, langsung saja next. Terus kita kasih nama misalnya connect to Nox emulator. Lalu kita klik finish. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita buktikan. Kita buka dulu Android Studio-nya. Ya. Jadi teman-teman, kita hanya tinggal klik dua kali ini aja gitu. Nggak perlu kita buka command prompt dulu, nulis lagi gitu kan, repot ya. Jadi ini jalur singkatnya sih, cara-cara cepatnya aja ya. Oke, ini Android Studio-nya udah dibuka. Sekarang kita buka Nox-nya. Mana Nox? Oh, ini. Nah, ini Android Studio sudah oke. Nox-nya kita buka sebentar ya. Ya, ini Nox-nya sudah hidup ya. Ini Android Studio-nya, dia belum detect device-nya ya. Jadi kita tinggal jalanin ya, biar langsung kelihatan ya. Ini saya minimize, saya klik dua kali ya teman-teman, nanti bisa lihat di sini akan berubah. Tadi kalau nggak salah Motorola ya device-nya ya. Saya klik dua kali. Oke, kata dia connected to 127.001. Oh, ini belum berubah dia ya. Oh, sorry, agak lama dia ya. Nah, itu dia connect. So, ya, agak menunggu sebentar ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman yang pakai Nox ya. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam lain kesempatan di tutorial-tutorial yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan di musim wabah corona seperti ini. Kita berdoa mudah-mudahan ini cepat selesai dan semua kembali seperti sedia kala ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, stay safe selalu teman-teman. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam olahraga.